keluarga dari almarhum Inem Juwarumi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Gunung Kusumo, atas perbuatan saya dan keluarga saya yang telah membawa pulang paksa jenazah ibu saya yang terpapar COVID-19 dari Rumah Sakit Paru Surabaya. Kami sadar bahwa yang kami lakukan adalah salah. Selanjutnya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mencontoh apa meniru yang telah kami lakukan. Saat ini kami sangat khawatir terhadap kondisi kesehatan kami beserta keluarga yang telah bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memperlakukan kami secara baik dalam menangani kasus ini. Demikian permohonan maaf dari kami.